Oke, assalamualaikum guys. Kita bertemu lagi di channel MZ Vlog. Seperti yang tengok sekarang ni tengah jam. Dan hati saya ni belah pagi sebenarnya hari ni. Sebenarnya ni nak bawa motor pergi basuh. Tapi ni on the way keluar ni nampak gelap pula. Tadi panas. Tadi panas tu. Ni nampak gelap pula. Gelap sikit lah, taklah gelap sangat. Tu yang 50-50 ni, nak basuh ke tak, nak basuh ke tak. Okay, destinasi yang nak dituju ni di Bike Spa Bayang Baru. Jam. Kita jumpa di Bike Spa nanti. Okay, jumpa nanti. Okay, sampai. Ramai abang. 3 biji. Okey, assalamualaikum. Seperti hari ini kan, kita dah sampai di destinasi kita di, macam saya kata tadi, di Bike Spa. So, jom kita masuk. So, dekat ni Empire Bike Wash. Okey. Yang terletak di Bayang Baru ataupun tengah-tengah terpisah.
Okay, sekarang ni saya bersama dengan Toke Empire Bike Wash. Ni Adlong. Hai. So siapa-siapa yang nak basuh motor area yang baru, boleh mari sini. Satu pinai pun boleh mari sini. Okay. Ya, okay, right. Okay, assalamualaikum. Salam sejahtera. Okay, right. Itu abang ni dia dah on camera dia, hero dia. Okay. So dia review sikit pasal kedai kita dekat sini. So saya ucapkan terima kasih kepada abang eh. Okay, right. So dekat sini kita ada buat banyak cucian. Kita ada buat cucian PK, kita ada buat cucian biasa. Yang mana nak buat cucian rantai, enjin, poket dan juga ingin dapatkan produk, boleh datang kat sini. Okay. Kedai kita bertempat di Bayan Baru, Pulau Pinang. Okay lah, boleh datang. Okay, nanti link description Facebook page Empire Bike Wash saya letak dekat description. Okay? Baiklah. Okay, selesai sudah sesi membasuh motor di Empire Bike Wash. Okay, seperti yang saya kata tadi, kedai spa motor ni memang khusus untuk membasuh motor saja. Tak kisah dari sisi kecil ke besar ke, sama juga. Daripada ES5 sampai ke Superbike ke, memang mereka basuh. Jadi mereka specialize untuk motor sahaja. Memang puas hati lah. Nampak berkilat sikit motor ni. So package yang saya ambil adalah full package. Kerana member full package, sebab saya memang dah basuh orang sebelum ni kat sini, so saya dapat member punya price. So dalam full package ni, dia include untuk basuhan, cuci rantai, steam wash, apa nama satu lagi saya lupa dah. Detailing sikit lah. Ada detail sikit dia pasal air wash ataupun air wax lah. Sorry, air wax. Tak salah saya lah. Saya pun lupa sikit lah. Jadi memang puas hati lah. And then lupa satu lagi, dia lepas dia cuci spoket, dia akan lubricate balik lah spoket. So saya ambil full package. So dia cuci dan dia lubricate balik rantai motor ni. Jadi memang puas hati. Kalau tengok tadi memang ramai lah. Masa saya sampai tak ramai sangat. Ni lepas-lepas tu memang ramai. Pertama-tama ni ramai sikit lah kot. So alhamdulillah lah, dah settle dah. Mungkin video saya pun takat ni lah. Dah settle dah. So siapa-siapa yang nak try bike spa ni, nanti saya letakkan link Facebook page dan nombor kontak Empire Bike Wash ni di description. Anda boleh share, anda boleh orang kata apa, boleh try lah main basuh motor ni. Memang puas hati lah package-package dia. Nak basuh biasa pun boleh, nak basuh detail pun boleh, nak coating pun boleh, ada juga. Cuma saya tak ambil coating lah. Apa pun, kita support business. Janji kita sharing lah. Ni information ni saya sharing pada anda. Pada yang nak basuh, boleh basuh. So pada yang apa saya nak cakap lah, saya pun lupa dah. Okay, saya tak nak menarik warna lah. So ni pun saya dah settle dah segala urusan ni. So saya nak balik. Jadi saya rasa tak nak pada ke. InsyaAllah kita jumpa di video, next video. So apa lagi saya nak buat, InsyaAllah nanti saya update. Jangan lupa semua untuk klik subscribe, share dan like video saya. Kalau ada komen, boleh tinggalkan di dalam komen. InsyaAllah saya akan reply dalam masa. Okay.
Jangan lupa untuk subscribe channel MZ Vlog. So, terima kasih YouTube. Assalamualaikum. Bye.